Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ratu Rati Rawesi di acara Lampung Bicara TV One. Hari ini kita akan membahas tentang PPDB. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memastikan penerimaan peserta didik baru atau PPDB masih menggunakan sistem zonasi. Hal ini akan kita kupas tuntas bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Kadek Joko Supriyatin SAPMM. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik ya. Beliau adalah fraksi PDI Perjuangan dan merupakan anggota Komisi 4 dari DPRD Lampung Tengah. Ya, alhamdulillah ya Pak terpilih kembali. Alhamdulillah. Gimana Pak proses kemarin pemilu? Ya, proses kemarin betul-betul kalau saya katakan pemilihan umum selama yang ada di Indonesia baru tahun ini yang saya katakan gila. Oh, gila itu seperti apa Pak? Kita harus fokus benar ke setiap wilayah. Jadi karena banyaknya anak-anak masih muda, jiwanya menggebu, itulah saya berserta teman-teman yang udah duduk ini betul-betul harus fokus. Walaupun kita udah bina sejauh ini turun dan turun, rupanya masyarakat saat ini tidak lagi seperti yang dulu-dulu. Kalau yang dulu, apa program kita yang udah kita kasih masih mengingat kita, sekarang udah berbalik Allah. Taunya malam ha dikasih duit, nah itu siapapun yang ngasih duit itu yang dipilih. Yang dipilih. Gilanya itu yang saya bilang pemilihan selama yang ada di Indonesia ini. Okay. Saya sangat merasakan benar di tahun-tahun sebelumnya dan dibedakan dengan yang beberapa bulan kemarin pemilihan ini. Gitu. Oke, okay. Untuk Bapak tadi sebenarnya untuk difokuskan ya Pak ya, untuk fokus sendiri dengan anak mudanya ini. Ini dari Bapak, dari sudut pandang Bapak, anak muda zaman sekarang itu seperti apa Pak untuk pemikirannya? Pemikirannya gini, kalau yang udah itu kan betul-betul turun untuk bersinambungan terhadap masyarakat. Mungkin pikirnya anak muda sekarang ini jadi dewan, seorang pejabat harus ingin merasa dihargai di depan masyarakat. Itu. Padahal intinya itu enggak. Jadi dewan ini gimana bisa kita menyalurkan aspirasi masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat, terutama dari kalangan pinggir kampung. Kita turun ke bawah, ketemu anggota dewan, bisa menyampaikan aspirasi yang selama ini tidak pernah tersentuh. Nah, kita menyampaikan ke pemerintah daerah, ada salah satu desa yang tidak pernah tersentuh. Ini loh, terutama jalan, terutama jembatan, terutama di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, pertanian, ini. Jadi jangan merasa jadi dewan itu cuma datang ke kantor, pulang, tapi tidak bisa memberi aspirasi untuk masyarakat. Itu. Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut dan masalah tersebut gitu Pak, agar tersampaikan oleh anak-anak muda zaman sekarang? Kalau saya kemarin ada beberapa teman, anak-anak yang terpilih, saya duduk bareng, saya bilang begini, kalian bentar lagi dilantik, jadi huru-hara kalian yang di luar, kalau bisa mulai dibuang sedini mungkin. Kalian bentar lagi seorang menjadi seorang pejabat, artinya menjadi seorang pejabat itu bukan keinginan kalian harus gruda-gruduk ke sana ke sini, tapi setiap langkah kalian itu pasti akan dilihat oleh masyarakat dan disoroti oleh masyarakat. Jadi gimana kalian bisa betul-betul ke bawah setidaknya 10 aspirasi masyarakat, satu aja kalian bisa memperjuangkan untuk sebuah kampung yang kalian perjuangkan. Nah, disitulah masyarakat akan menilai kalian bahwa betul-betul anak muda ini akan bisa diharapkan
untuk kedepannya regenerasi. Iya, gitu. Oke. Untuk membicarakan soal anak muda dan Bapak juga di Komisi 4 ya Pak, Sumber Daya Manusia. Apakah anak muda zaman sekarang atau kita sebut dengan generasi Z ya Pak ya sekarang ya, bisa memimpin seperti lebih baik daripada sebelumnya Pak? Kalau lebih baik daripada yang sebelumnya, saya belum bisa melihat arah ke sana. Belum bisa ya Pak belum ya? Belum bisa untuk melihat ke arah ke sana. Karena gimana pun jiwanya anak muda, kalau dari penilaian saya, anak muda ini mudah terprovokasi dari omongan orang-orang lain. Masih pendengarannya, pemikirannya masih setipis tisu. Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang terdahulu itu bisa menyaring. Oh, mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi kalau anak muda sekarang ini maunya, oh ya, apa benar gini? Maunya langsung bertindak secepat kilat. Iya. Itu tidak bisa. Dalam politik kita, semua kita tampung, dan semua kita pikirkan, mana yang kita dahulukan, mana yang tidak, kita harus bisa memikir ke depannya lagi. Oke. Gitu. Kalau misalkan dari generasi anak muda sekarang Pak, yang gampang terprovokator dan juga mulai emosinya tidak stabil ya Pak ya untuk itu, bagaimana nih dari Bapak tips and triknya supaya tidak mudah terprovokasi dan juga tidak mudah emosi gitu? Nah, makanya yang saya bilang tadi, saya sempat duduk sama anak-anak muda yang terpilih ke depan di bulan Agustus itu dilantik Mbak. Saya bilang, setidaknya kalian bisa loh mengambil ilmunya teman-teman dewan yang tidak terpilih, tapi mereka punya pemikiran yang sangat bagus. Artinya bukan mereka tidak terpilih terus kalian tidak mau mengambil ilmunya untuk menghadapi masyarakat. Bukan, karena semua itu adalah nasib dan garisan tangan. Tapi setidaknya dari semua itu ada yang bisa dipetik untuk ke depan memajukan terutama Kabupaten Lampung Tengah yang kita sayangi ini. Semua program, baik anak muda maupun yang bukan lagi anak muda, bisalah menyatukan pemikiran, memberi arahan kepada anak regenerasi yang akan datang. Ini yang baik, ini yang tidak. Karena gimana pun anak muda ini perlu didikan, perlu bimbingan ke depan. Karena anak-anak inilah yang nanti akan sebagai regenerasi penerus Lampung Tengah ke depan. Iya, benar gitu. Sekali Pak. Ya seperti Bapak bilang bahwa itulah tips and triknya dan juga salah satu usaha Bapak untuk memajukan anak muda dan juga supaya mendapatkan masa depan yang lebih cemerlang ya Pak ya. Dan tadi Bapak sudah bilang singgung sedikit kalau misalnya anak muda itu butuh didikan. Nah, butuh didikannya ini sedini mungkin ya Pak ya. Jadi sekolah pun mempengaruhi. Ya, pemirsa di rumah, kita akan sambung kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Halo, kembali lagi bersama saya Ratu Ratirawesi di Lampung Bicara TV One. Kita akan membahas kembali ya Pak ya tentang regenerasi dan juga anak muda khususnya di Lampung Tengah ya Pak ya. Ya sudah tadi disinggung sebelumnya kita membahas tentang didikan, anak muda butuh didikan sedini mungkin Pak. Dan ini adalah tidak memungkinkan kalau misalkan tidak membicarakan tentang sekolah ya Pak ya. Ya sekarang PPDB Kementerian Kemendikbud membuka sistem zonasi ya Pak ya untuk di Lampung Tengah sendiri. Nah, untuk di Lampung Tengah sendiri ini Pak, sekolah apa saja yang SMP atau SD aja atau SMA saja yang
melakukan sistem zonasi ini, Pak? Di Lampung Tengah ini dari SD, SMP, SMA. Semuanya ya, Pak ya? Semuanya. Hampir tiga sekolahan ini menggunakan sistem zonasi. Makanya sistem zonasi ini, Mbak, dibilang ada baiknya baik, dibilang enggaknya ya sangat enggak. Kenapa saya katakan banyak anak-anak yang mempunyai prestasi karena sistem zonasi ini ingin loh sekolah yang di tempat guru dan pendidiknya itu sangat baik, tapi tidak diterima ya. Karena zonasi itu terbatas berapa radius dari sekolahan itu, hingga harus kembali ke sekolahan-sekolahan yang biasa. Nah, sementara di sekolahan biasa sepertinya di bidang prestasi olahraga ini, sekolahan B, kembali ke sekolahan B. Nah, di sekolahan B ini pendidiknya, guru olahraganya tidak mempunyai prestasi sehebat di sekolahan A ini. Nah, jadinya anak ini bahasa pasarannya melempem udah. Nggak akan lagi meneruskan di bidang olahraganya yang selama ini dididik. Iya, terhambat ya, Pak. Terhambat. Ini makanya saya bilang ada enaknya dengan ada yang nggak enaknya. Tapi lebih banyak nggak enaknya kok. Jujur aja, saya sebenarnya sangat tidak setuju dengan adanya sistem zonasi ini. Iya. Sistem zonasi ini, itu. Ya memang kalau dibilang sistem zonasi ini, pemerintah pusat mengatakan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah satu dan sekolah lain, yang lain. Tidak ada lagi sistem kekastaan. Anak orang hebat sekolah di sekolah A, anak yang orang sederhana sekolah B dan sekolah C. Memang tidak ada, semua harus berbaur sistem zonasi. Tapi yang saya sayangkan, terutama anak-anak ini yang mempunyai prestasi tidak lagi bisa membawa nama daerah yang lebih bagus gitu. Toh sekarang sistem zonasi ini banyak tetap masih bocor. Dari berapa bulan udah dititipkan ke sana. Kenapa? Pakai kakak yang dekat. Karena anaknya ingin betul-betul sekolah di sekolah A, iya. Itu. Nah, kalau betul-betul ini diterapkan, ya diterapkan, gitu loh. Tapi sistem zonasi ini banyak kok sekolah-sekolahnya nggak menerima, yang nggak dapat siswa. Benar. Banyak yang nggak dapat siswa. Di Lampung Tengah aja udah bisa terhitung. Bahkan kelas 1 yang naik ke kelas 2 karena sistem zonasi ini. Sekolahan udah kita bangun, udah direnovasi, masih kosong. Tidak ada muridnya, tidak Pak ada ya. Tidak ada muridnya. Bahkan gurunya udah bingung untuk laporan ke Dinas Pendidikan. Oke, untuk itu Pak, tadi kan kita sama saja menghambat prestasi dari anak muda zaman sekarang ya Pak ya. Dan ini ada di zonasi ini kan tadinya 80% untuk zonasi dan juga ada 15% dari jalur prestasinya, 15% reguler, 80% dan juga perpindahannya 5% ya Pak ya. Dan di sini tahun ini kabarnya Pak menurun. Betul. Ya, untuk prestasinya dia zonasi regulernya 50% dan juga ada jalur afirmasi Pak 15%. Nah, ini jalur afirmasi ini seperti apa Pak maksudnya Pak? Itu kan jalur afirmasi kan sistem zona yang terdekat dari sekolahan. Yang dari sekolah. Makanya saya katakan itu anak ini mempunyai prestasi di sekolah A, di SD, ingin sekolah di SMP yang A, tapi karena terbentur sistem zonasi ini tidak bisa diterima karena mengutamakan lingkungan dulu,
Itu 5 sampai 7 kilo dari sekolah. Lingkungan, dari sekolahan. Jadi anak-anak yang jauh ingin betul sekolah. Menguatkan mentalnya di sekolah A yang betul-betul guru pendidiknya sangat bagus, ini udah nggak tercapai. Iya. Jadi anak itu harus kembali ke sekolah B lagi. Iya. Nah ini yang saya sangat sayangkan, gitu. Memang di lingkungan itu yang anak ingin sekolah A karena zonasi itu bisa masuk, tapi ya itu sekolah dulu yang mempunyai prestasi yang sangat bagus dengan semua lini masuk akhirnya menurun juga, tidak seperti dulu. Karena kalau dulu kan betul-betul disaring, anak itu mau masuk ke situ walaupun anaknya siapa, kalau memang dites pada waktu itu nggak masuk ya nggak masuk. Jadi betul-betul anak yang betul-betul pemikirannya ingin sekolahnya betul-betul punya prestasi baru bisa masuk di sekolah A. Oke, walaupun prestasinya sangat bagus, misalkan tingkatnya yang sudah tingkat nasional, Pak, tapi jarak terlalu jauh itu tidak diterima, Pak, di sekolah tersebut. Tidak diterima. Tidak diterima ya. Jadi itu sangat merugikan anak tersebut, anak ya, Pak. Anak tersebut, karena saya ngalami sendiri, Mbak. Di Bandar Jaya ada, nah, ini saya sebut sekolahnya langsung, SMP Negeri 3 Bandar Jaya. Kebetulan saya dulu ketua komite. Ketua komite. Itu memang dibagi dari guru ini, dapat jatah ini, bahkan teman-teman komite. Ya saya sampai protes. Kenapa sih sekolah kita ini menurun? Dulu yang lulus anak dari SMP 3 ini masuk ke SMA Negeri 1 Poncowati, banyak yang diterima. Saya bilang, ya karena dulu Pak prestasi anak-anak betul-betul mantap. Dan sekarang apa bedanya? Gurunya sama, saya bilang, Pak, karena sistem zonasi ini tidak semua orang yang anak-anak yang punya prestasi bisa masuk ke sini, Pak. Karena sistem zonasi. Ini sangat disayangkan ya, Pak ya. Iya, walaupun kita didik, kita kasih materi berlebihan juga penerimaannya sangat kurang. Nah ini, nah itu, jadi harus nyebar anak-anak berprestasi gitu loh. Tidak bisa lagi kayak yang dulu-dulu lagi. Oke, mungkin nanti kita akan bahas kembali ya, Pak, untuk dampak positif dan negatif ya di sistem zonasi khususnya Lampung Tengah. Pemirsa jangan kemana-mana, kita jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ratu Rati Rawesi di acara Lampung Bicara TV One. Kita masih membahas tentang sistem zonasi, khususnya di lokasi atau di Lampung Tengah ya, Pak ya. Iya, kita masih bahas tentang zonasi nih, Pak ya, karena lingkungan sangat mempengaruhi sekali untuk prestasi yang dicapai oleh sekolah, dan juga ini tidak rata. Ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak ada muridnya ya, Pak ya. Ya. Dan itu sangat mempengaruhi dan berdampak kepada guru di sekolah tersebut. Nah, ini Pak, kenapa tidak ada pemerataan gitu, Pak, untuk sekolah-sekolah yang sekarang banyak yang tidak ada siswanya gitu, Pak? Iya. Beberapa yang minggu yang lalu saya sempat manggil teman-teman dari Dinas Pendidikan. Yang menangani itu satu, karena sekolah ini juga sangat terpencil. Terus yang kedua, karena sistem zonasi. Karena sistem zonasi di sekolah tersebut penduduknya juga kurang, itu. Terus guru-gurunya juga
mencari keluar untuk mempengaruhi bisa masuk ke sekolah tersebut. Juga itu udah berusaha, tapi karena yang saya bilang tadi, banyak kebocoran di sekolah-sekolah lain. Iya. Jadi sebelumnya udah anak itu dititipkan ke si A supaya agar bisa masuk di sekolah A dengan sistem kekeluargaan. Jadi mau nggak mau sekolahan ini ditinggal sama anak-anak yang melanjutkan pendidikan baik dari tingkat SD, SMP. Otomatis sekolahan ini kan nggak akan mendapat siswa itu. Nah makanya saya bilang sistem zona ini ada plus minusnya. Iya. Itu ada plus minusnya. Jadi kalau saya bilang sama dinas pendidikan, coba sekolahan-sekolahan yang kurang mendapat siswa dibagusi. Sekolahan itu dibangun sebagus mungkin, satu itu. Terus bikin taman bacaan. Taman baca literasi agar ya Pak. Anak-anak ini berminat loh. Nah, sistem taman baca, karena kalau cuma berangkat diajari dalam kelas, dikasih PR abis itu suruh pulang, anak-anak ini akan jenuh. Ya. Tapi kalau dikasih taman bacaan yang sebagus mungkin, atau taman penghijauan yang sebagus mungkin, setidaknya anak ini bisa mempengaruhi adik tingkatnya loh. Di sekolah saya itu ada taman bacaan dan tamannya sangat bagus. Nah setidaknya dari situ aja soal anak ini akan prestasi atau enggaknya, pertama ada di tangan dewan guru. Yang kedua, kemauan anak ini betul-betul ingin belajar atau tidak. Dan yang ketiga, orang tua di rumah. Jangan hanya orang tua ini menyerahkan ke guru, anak pulang tidak bisa melihat apa sih yang telah dikasih guru di pelajari sekolahan, cuma diam aja, besok anaknya berangkat lagi. Tapi dari pihak orang tua juga tidak memberi pendidikan yang sebagus mungkin. Karena guru itu cuma ada jam tertentu, jam 7 sampai jam 2. Iya. Sisanya penuh itu ada di orang tua. Orang tuanya masing-masing itu, ya Pak. Oke Pak, untuk terkait kecurangan-kecurangan ini Pak, apakah ada kerjasama tersendiri dari sekolah tersebut untuk pada orang tua? Sebenarnya sih yang dibilang kerjasama nggak ada. Dinas pendidikan sejauh ini sudah memantau. Ya. Sudah memantau. Tapi kan dinas pendidikan sekian banyak sekolahan, sekian banyak murid, tidak mungkin akan terpantau satu persatu. Pasti masih ada. Nah itu pasti masih ada. Walaupun ada ketahuan, tapi anak ini, jamnya saya ingin tetap di sekolahan A loh. Ingin di sekolahan A, karena sekolahan A ini apa? Merasa kakak-kakak dia dulu hebat loh dari keluar ini, gitu loh. Hebat loh dari keluar ini. Nah, inilah yang rencana. Saya kebetulan ada di Komisi 4 sama teman-teman itu. Ingin loh turun ke sekolah-sekolah betul yang tidak dapat tuh apa, dari segi gurunya kah, atau dari fasilitasnya. Segi fasilitasnya lah kurang memadai untuk merangsang anak-anak ini belajar dan berminat meneruskan pendidikannya di sekolah tersebut. Jadi itu sangat berpengaruh ya Pak. Sangat untuk pengaruh. Itu. Dan diharapkan untuk guru-guru yang sudah terima P3K dikembalikan sekolah sebelumnya ya Pak. Yeah. Tempat ajar sebelumnya. Ya itulah pemirsa sistem zonasi yang berada di Lampung Tengah. Kita sudah kupas tuntas bersama Bapak Kadek. Dan juga sebelum saya tutup, kita ada sedikit 3 menit ya Pak untuk waktu Bapak berbicara dengan pemirsa di rumah. Ya. Terima kasih masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Tengah
kita ini udah diterapkan sistem zonasi, memang itu dari kementerian, dari Jakarta, Kabupaten Lampung Tengah hanya menerima aturan. Hanya menerima aturan yang diterapkan harus mengikuti sistem yang diperintahkan oleh kementerian. Tapi saya yakin Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah akan membangun sekolahan-sekolahan yang tidak layak supaya sistem zona ini betul-betul bisa menerima siswa pemerataan satu sama sekolahan lain. Itu. Karena peminat anak pendidik adalah satu prestasi guru, yang kedua kenyamanan tempat mereka belajar. Jadi jangan lagi berlomba-lomba untuk kesekolahan yang dulu prestasi, karena tidak ada perbedaan sekolahan satu sama sekolahan lain, semua dianggap sama. Mudah-mudahan dari guru pendidik ini rata-rata mempunyai kualitas yang bagus dan seorang sarjana pendidik. Itu harapan saya. Yeah. Terima kasih pemirsa. Oke, itulah harapan dari Bapak Kadik Joko Supriyatin SLPMM. Ya, terima kasih pemirsa di rumah yang telah menyaksikan bincang-bincang kita pada hari ini yang sudah kita kupas tuntas tentang zonasi di Lampung Tengah. Ya pemirsa, saya Ratu Ratirawesi pamit undur diri. Terima kasih.